Kalau tantangannya sebenarnya gini, setiap artis itu punya apa ya, punya tantangannya tersendiri lah gitu. Kalau dari klien yang aku pegang gitu misalnya, nah itu dia yang tadi aku balik lagi, pentingnya kita mengenal tubuh seseorang atau mengenal apa namanya do's and don't-nya seseorang tuh ya itu. Kayak Bunda Shanti misalnya, dia nggak mau bajunya itu lengan buntung, dia nggak mau juga misalnya bajunya seksi kayak gitu-gitu, dia nggak mau bajunya terlalu kebuka gitu. Jadi menurut dia lengannya dia tidak kecil. Tapi walaupun misalnya aku ngeliat kayak, enggak kok Bun, lengan kamu bagus, tapi kan dia nggak pede gitu. Jadi kalau kayak gitu, sebagai fashion stylist kita juga nggak boleh maksain sesuatu tuh Mas. Jadi kita harus saling diskusi misalnya maunya kayak apa. Terus kayak misalnya penyanyi Astrid, dia nggak suka kalau betisnya kelihatan karena menurut dia betisnya besar yang kayak gitu. Jadi tantangannya kayak gitu-gitu aja sih. Terus kayak misalnya aku sama Ayu Ting Ting gitu ya, yang kayak aku sih nggak bilang kalau aku hebat, cuman maksudnya banyak orang-orang yang akhirnya mengapresiasi kalau gayanya Ayu Ting Ting sekarang jadi berubah lebih baik kayak gitu-gitu. Dan itu semua kan perjalanan ya, perjalanan dalam artian ya aku mengenal Ayu Ting Ting lebih dalam, lalu aku juga mencoba door to door ke desainer-desainer, karena kan kalau zaman dulu konotasinya tuh kalau penyanyi dangdut kayak kampungan, jelek, norak gitu. Jadi ternyata aku bisa membuat Ayu Ting Ting sekarang tampilannya lebih elegan lagi, lebih berkelas lah kayak gitu. Jadi itu sekian satu dari sekian banyak tantangan yang aku hadepin sih. Oke. Kayak gitu. Bisa disulap gitu ya? Iya, bisa disulap gitu lah. Nah terus kayak, oh ya, sama kayak misalnya kebetulan emang artis-artis yang aku dandan ini penuh tantangan. Ternyata kayak Nindi gitu, yang kayak dia ternyata pernah beberapa kali viral karena tas Indomie, terus pernah karena piyama, pernah karena anting antigen tuh, bener Mbak Marena, kayak gitu-gitu. Jadi ada artis yang emang kayak dia berani untuk pakai baju apapun. Terus juga kayak Aurel juga, setelah aku kenal Aurel udah lama kan, dari dia kecil, dari dia SMA, dari yang gayanya dulu muda banget dan sekarang sudah berhijrah. Nah itu sih banyak tantangan banget sih. Betul, betul, iya. Metamorfosis gini, aku sama Aurel sih emang udah kayak keluarga ya. Jadi kayak aku seneng kalau misalnya punya artis yang nge-treat aku juga kayak keluarga, dan aku jadinya nge-treat dia kayak keluarga. Jadi emang perjalanan aku sama Aurel itu gak pendek, karena aku kenal dia dari SMA. Terus udah gitu, iya dulu kan dia pengennya sesuatu yang muda, dan dulu dia lebih berani bereksplor ya, dalam artian dia berani seksi. Terus juga dia pernah ada masa peralihan jadi DJ yang kayak gitu-gitu. Jadi baju-bajunya juga kita harus yang lebih seksi, terbuka. Tapi ternyata ketika sudah menikah, ini udah banting setir banget. Setelah menikah dia berhijrah, jadi sekarang baju-bajunya inginnya yang lebih sopan, yang lebih elegan. Terus udah gitu juga, aku sih sekarang pokoknya mengimagekan Aurel itu seperti princess-princess di Middle East lah kayak gitu. Tapi ada setuju gak sih yang komentar-komentar sendiri yang Aurel dibilang penampilannya sorry banget, ibu kata cinta ibu. Nah yeah. Dirimu sebagai orang yang bersama-sama Aurel sejak lama, ngeliatnya gimana sih, Rik? Kalau banyak gini, karena kan sebenarnya netizen itu ya udah, netizen kan ngelihatnya hasil akhirnya doang, tapi dia tuh nggak ngelihat prosesnya, dia kan nggak berproses sama kita gitu. Jadi kalau dibilang kayak ibu-ibu, pertama Aurel memang sudah ibu-ibu, terus kedua mungkin emang ada satu dua hal yang memang kita belum berhasil, namanya kan kita juga masih masih trial and error kan. Jadi kita berdua tuh masih yang kayak, kita coba gaya ini yuk, mungkin waktu itu gagal. Jadi mungkin netizen jadi kayak, ini kurang. Tapi kan makin kesini ternyata kita makin berhasil juga kayak gitu. Jadi sebenarnya netizen cukup menunggu prosesnya aja sih. Sedangkan prosesnya sendiri tuh nggak segampang itu untuk bikin Aurel yang dari tadinya image seksi menjadi berhijrah kan juga nggak gampang kayak gitu. Uh, 2024, industri fashion sudah berkembang jauh lebih pesat. Terus kedua juga industri-industri dalam artian toko-toko baju, brand-brand baju juga sudah mulai aktif lagi setelah 2 tahun diserang pandemi gitu. Dan aku seneng sih karena makin banyak brand-brand lokal yang bagus-bagus. Terus kayak gitu, makin banyak desainer-desainer yang ikut-ikut kontribusi di New York Fashion Week, Paris Fashion Week, yang kayak gitu-gitu. Jadi aku juga pengen nekenin kalau brand-brand lokal itu banyak yang bagus, dan kita tidak harus memakai brand luar negeri sih menurut aku kayak gitu. Jadi berkembang dengan pesat lah untuk
brand-brand sekarang. Dan aku juga lihat ya kayak brand lokal gitu, ketika misalnya minjem baju desainer, buset jahitannya tuh udah yang bagus, rapih, yang bener-bener udah cocok banget lah untuk dijual di pasar mancanegara kayak gitu. Berkembang ya. Berkembang iya. Oke, mau. Tik pernah inget gak sih OOTD mungkin? Iya ya, OOTD artis yang. Ini gue jadi kayak acara gosip nih. Tidak, jadi yang termurah apa namanya stylist siapa mungkin kalau masih inget itu head to toe-nya dan. Oh ada dong, ada sering-sering. Aku pernah gini, karena makanya aku bilang kayak nggak semua sesuatu itu harus mahal itu pasti bagus, murah itu pasti jelek, enggak sih. Karena aku pernah beberapa kali nge-stylingin Aurel gitu ya, misalnya dia pakai kemejanya, misalnya kemejanya dari desainer lokal yang harganya mungkin sekitar kisaran dari 1 juta sampai 2 juta. Tapi celananya aku beli di Shopee ya, kayak gitu-gitu. Karena pada saat itu memang Aurel baru melahirkan dan aku butuh celana yang agak size-nya besar. Dan ternyata di Shopee tuh banyak dan bagus. Dan orang tuh malah gak nyangka itu ternyata aku beli di e-commerce kayak gitu. Terus aku juga pernah juga makainin di baju yang dari head to toe itu cuma sekitar 400 ribu. Tapi kelihatannya malah kayak udah jutaan yang kayak gitu-gitu sih, sering-sering. Boleh ngasih tau gambarnya gak sih? Nih jadi kalau look yang ini kayaknya cuma 400 ribu deh. Maksudnya masih affordable lah, 400 ribu tapi lucu gitu ibaratnya. Kayak gini gitu. Terus aku juga ada yang Aurel tuh mana ya? Nih kayak celana-celana Aurel yang ini aku beli di Shopee nih. Ini kayak cuma 70 ribu gitu-gitu. Jadi emang karena aku waktu itu juga sempat nyari celana pink, susah kan warnanya. Jadi ya gitulah. Itu makanya pinter-pinternya kita sebagai fashion stylist sih. Jadi kayak pinter hunting, pinter survei ada di mana baju-baju tersebut kayak gitu. Enggak nyampe lah. Batas bawah sampai atas, ya mungkin di kisaran 2,5 sampai 4 juta lah. Kayak gitu ya, makanya aku kan pernah ada artikel tuh yang dibilang kalau gaji fashion stylist itu melebihi UMR, ya itu benar. Udah aku bisa pastikan itu benar sih, karena kan kita juga pekerja freelance ya jatuhnya, dan seperti artis juga kita dibayarnya itu per event, per project kayak gitu. Sedangkan kalau kita kerja kantoran kan emang bayarnya ya bulanan gitu, tapi kalau kayak kita gini bayarnya event gitu. Cuma kan ya makanya ada plus minusnya lah. Kalau misalnya kerja kantoran mungkin ada apa, uang makan, ada uang lembur, ada THR. Kalau kerja-kerja kayak aku kan kita ngumpulin uang sendiri gitu. Jadi kita ya THR nggak ada gitu. Ya syukur-syukur ada seleb yang baik ngasih bonus, ada beberapa yang kayak gitu. Tapi kalau untuk asuransi, uang makan itu kita semua sendiri. Kita pinter-pinter manage uang kita aja gitu. Nah ini nih tips yang tadi mirip-mirip kayak tadi ya. Jadi nasihatnya itu pokoknya kalian harus apa? Pertama, oh ya untuk menjadi fashion stylist itu yang jelas emang harus punya taste yang bagus sih. Karena taste itu nggak bisa di apa ya namanya, nggak bisa dibeli dengan uang sih. Jadi itu emang udah ada di dalam diri kita gitu. Makanya bagaimana kita punya taste yang bagus adalah dengan cara kita banyak-banyak nonton, atau misalnya nonton video klip musik, terus kita banyak-banyak baca buku, atau misal baca majalah, atau cari referensi sebanyak mungkin lah. Sekarang apalagi eranya udah digital, jadi tinggal cari aja di internet tentang fashion gitu. Jadi kita pelajarin tersebut. Itu yang pertama, kita harus punya paham taste fashion. Terus kedua, kita harus disiplin dalam artian ya kita harus datang tepat waktu kalau kerja, dan kita juga jangan gampang menyerah ketika selebriti yang kayak, ah gue gak suka bajunya, cariin lagi, atau misalnya kita ditolak sama desainer gitu, misalnya kayak peminjamannya nggak di approve ya atau apa gitu. Itu tuh sesuatu yang apa ya namanya, hal yang biasa, jadi kita jangan diambil hati lah kayak gitu. Terus ketiga, punya komunikasi yang baik, karena lingkungan pekerjaan kita itu nggak hanya sebatas kita dan selebriti, tapi kita dan orang-orang lain juga gitu. Mungkin kita syuting video klip, syuting iklan, itu kan benar-benar project yang besar yang melibatkan banyak orang. Jadi kalau kita nggak punya komunikasi yang baik, pasti nanti kedepannya juga akan susah. Terus yang terakhir lah ya, yang terakhir tuh karena kita kerja dengan selebriti, kita juga harus pandai menjaga rahasia sih. Karena kan dalam artian kita terlibat ke
personalnya mereka gitu. Jadi kalau misalnya lagi ada apa, lagi ada acara yang apa atau lagi ngomongin apa ya gitu, udah kita jangan ikut campur sama urusan mereka kayak gitu sih. Oke, thank you banget. Iya.